perbincangan berkenaan. Kita nak bawakan kepada anda laporan yang disediakan oleh wartawan kita berkenaan dengan Art Economy Conference 2015. Kita saksikan. Baru-baru ini telah berlangsungnya Majlis Perasmian Art Economy Conference AEC 2015 dan pelancaran buku Rekayasa Kebudayaan karya Claude Mollard yang dianjurkan bersama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Galeri Vallée, Balai Seni Visual Negara dan Razak School of Government telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Persidangan yang diadakan ini adalah sebagai ruang untuk membina pemahaman serta kesedaran penggiat seni tentang kepentingan serta keupayaan bidang ini dalam menjana pembangunan negara. Persidangan tentang seni dan juga ekonomi ini bertujuan untuk kita melihat apakah hubung kait dengan seni dan juga ekonomi. Kita melihat negara-negara maju, contohnya seperti Perancis, menggunakan seni sebagai tapak untuk mereka memajukan ekonomi mereka. Kedatangan pelancong di Perancis contohnya 90 juta orang, rakyat mereka hanya 60 juta. Dan ini memberikan banyak rangsangan kepada kegiatan ekonomi. Jadi kita mengharapkan persidangan ini akan memberikan ruang untuk masyarakat Malaysia melihat potensi seni sebagai sumber ekonomi negara. Apa yang kita lihat ialah Claude Mollard yang membuat buku Cultural Engineering atau Rekayasa Budaya telah menggariskan beberapa aspek di mana kita boleh memangkukan negara melalui kegiatan kesenian. Dan kita merasakan buku tersebut cukup baik untuk dijadikan teladan, untuk jadikan bahan rujukan kepada penggiat seni tanah air. Sebab itulah kita mengambil langkah untuk menterjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Melayu. Membabitkan 200 orang peserta dari seluruh negara yang memohon secara terbuka menerusi laman sesawang Sekretariat Persidangan yang dibuka kepada umum sejak 2 Mac 2015 yang lalu. Persidangan yang julung kali diadakan ini mengetengahkan 5 tajuk utama berkaitan industri seni yang telah dibincangkan oleh panel yang berpengalaman dari dalam serta luar negara.